Dan pada saya sendiri dan pada para jemaah sekalian, itu di bawah tajuk bab marah. Kena marah apabila syariat Allah, agama Allah diceroboh. Itu babnya. Ada bab khusus yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Tapi sebelum itu, saya nak menyebutkan tentang pandangan Ibn Athaillah sekendari. Kita mengaji hikam kan? Itu berhubung dengan kemerdekaan. Pendek je ucapan dia. Kita dah lalui dah tu. Tak silap kata hikmah yang 60 ke macam tu, lebih kurang lah. Antakhurrun mimma anta anhu ayishun wa abdun lima anta lahu tamin. Itu ungkapan Ibn Athaillah sekendari dalam hikamnya tentang merdekanya seorang itu atau hambanya seseorang itu. Dia kata, kamu merdeka, kamu seorang yang merdeka, khurrun, merdeka. Tak ada apa yang kamu ayis. Ayis itu maknanya putus asa, tak bergantung harap kepada dia. Itu makna ayis. Jadi kalau engkau dalam konteks itu, sebab Ibn Athaillah sekendari ya, itu berhubung dengan soal hati. Jadi dalam konteks itu yang dimaksudkan itu selain daripada Allah. Artinya kalau kamu putus asa, tak bergantung kepada selain daripada Allah, itu apa saja yang berhubung dengan agama Allah itu, yang selain daripada itu kau tak bergantung hati, maka ketika itu baru kau seorang yang merdeka. Wa abdun, dan kamu seorang hamba hakikatnya pada sesuatu yang kamu sukai. Tamak, tamak. Tamak itu tamaklah, yang kamu sukai. Artinya kalau kamu sukai selain daripada apa yang Allah SWT kendaki. Masalah sistem misalnya, memilih selain daripada agama Allah SWT, sistem yang apa ini, maka ketika itu kau hakikatnya seorang hamba, bukan seorang yang merdeka. Bukan seorang yang berjiwa merdeka. Jadi orang yang berjiwa merdeka ini, apabila dia mencapai matlamat tujuan dia dicipta, qimatu kulli syai lima khuliqala, nilai setiap satu apabila dia melaksanakan peranan mengikut hikmah tujuan dia dicipta oleh Allah SWT. Jadi kita dicipta untuk menjadi hamba dia, menjadi hamba Allah SWT. Artinya hakikat orang yang benar-benar merdeka itu apabila ia benar-benar menjadi seorang hamba Allah SWT. Ma khalaqtu jinna illa wal insa liya'budun. Aku tidak jadikan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi diri kepada Allah SWT. Apabila sampai tahap ubudiyah yang sebenar, kita putus asa dari yang selain daripada Allah, dari agama Allah, yang selain daripada agama, kita tidak bergantung dengannya. Kita hanya bergantung dengan Allah, bergantung dengan agama Allah. Maka ketika itu sebenarnya barulah mencapai jiwa seorang yang merdeka. Nah, itu saya ringkas sempena hari merdeka ini. Saya nak masuk apa ni, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu beberapa hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Salihinnya. Sebelum dia apa ni masuk kepada hadis-hadis itu, dia mendahului bab itu dengan beberapa ayat Al-Quran yang ada hubungan dengan bab. Bab ni bab apa tadi? Babul ghadab izan tuhkatil hurumatus syara'. Bab marah, kena marah apabila agama Allah, syariat Islam
diceroboh. Jangan rasa, jangan tak ada rasa apa. Malah itu disebut dalam sebuah hadis yang masyhur, ya. Meramin kemungkaran fayughirru wa yughayyirhu bi yadihi. Fa lam yastati fa bi lisanihi, fa lam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika dha'ful iman. Itu ada hubungan dengan ini. Jadi kena rasa barang siapa yang di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, artinya agama Allah itu diceroboh, hukum-hukum agama Allah itu diceroboh, maka hendaklah kamu mengubahnya dengan tanganmu. Ini maksud dengan kuasa yang ada pada kamu. Dan kalau kamu tidak mampu, artinya tak ada kuasa, maka hendaklah diubah dengan lidahmu. Dan kalau itu juga tidak mampu, maka yang terakhirnya hendaklah ubah dengan hatimu. Artinya tak setuju dengan kemungkaran itu, itu marahlah. Jadi kena ada dalam hati itu rasa tak setuju, dan itu penting. Al-Qardawi menyebutkan, walaupun wazalika ta'aful iman, disebut akhirnya yang itu adalah semalamah iman. Artinya menyimpan rasa tak setuju dalam hati itu selemah iman. Tapi sebenarnya dia ada hikmah kenapa. Artinya mungkin akan sampai satu ketikanya kita boleh menggunakan itu. Kalau misalnya dalam konteks demokrasi misalnya, untuk memilih pimpinan atau memilih yang siapa yang nak menguasai kita melalui proses demokrasi. Jadi kalau kita lihat dia ni seorang yang selalu menceroboh agama Allah, ketika itulah kita gunakan sepatutnya. Kita gunakan apa yang ada, yang tersimpan dalam hati kita, bahawa kita tak setuju orang yang menceroboh agama Allah. Tapi janganlah pilih. Bila kita pilih, maknanya kita setujulah. Ini secara umum, tak kira siapa ya. Nah, pilihan rakyat dekat dah kot. Okey. Imam Ghazali memulakan dengan ayat dalam surah Al-Hajj. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَأَخِرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan حُرُمَاتِ اللَّهِ, itu perkara-perkara yang menjadi syiar agama Allah, hormat yang diharam, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khairul lah, maka itu baik baginya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Jadi mereka mengagungkan agama Allah, perintah agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebut, wa man yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu daripada hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membawa ayat sebagai mukaddimah bab ini, itu ayat dalam surah Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, artinya rasa marah apabila syariat Allah diceroboh, dilanggar, apalagi secara terang-terang, itu termasuk dalam menolong agama Allah. Dan kemudian kalau dilakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan, maka itu lebih lagi. Jadi Allah beri jamin, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu. Sebab agama ini turun pada kita. Allah sebenarnya tak perlu pada kita pun, ya. Dalam menegakkan agama ini tak perlu pada kita. Tapi sebab agama ini diturun pada kita, Islam ini diturunkan untuk kita dan untuk kebaikan kita, kitalah yang kena memperjuangkan. Sebab in tansurullah, jika kamu tolong Allah, Allah lemah ke? Tak. Jadi jika kamu tolong agama Allah, agama Allah yang menjamin keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.
yang surkum, dia akan menolong kamu, pasti dia akan menolong kamu. Ayat itu sebenarnya dalam bentuk jawab syarat, syarat kemudian jawab dia. Jadi itu memberi makna juga pasti. Intansurullah itu syaratnya. Jika kamu tolong agama Allah, yang surkum itu jawabnya. Pasti dia Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan pasti Allah akan mengukuhkan pendirian kamu. Jadi kenapa maknawi bawa ini dalam bab ini? Artinya hal itu tadi, marah apabila agama Allah diceroboh, itu termasuk dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalau dilakukan tindakan-tindakan kemudiannya susulan, bukan saja marah begitu, tapi ada tindakan-tindakan yang boleh dilakukan, itu lebih lagi baik. Jangan bila agama diceroboh, termasuklah penghinaan kepada Rasulullah, penghinaan kepada agama, buat tak tahu ya. Buat diam, kononnya sabar, itu bukan sabar, itu penakut namanya. Bacul namanya. Sabar ni ada tempat dia. Nanti kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW dalam hal-hal yang kecil saja. Bagaimana Rasulullah sangat marah. Bagilah kelahan yang besar. Okey. Ada yang pertama. Itu daripada Abi Mas'ud. Uqbah ibn Amr al-Badri. Abi Mas'ud ini nama dia Uqbah. Ibn Amr al-Badri. Al-Badri itu maknanya dia seorang yang menyertai perang Badar. Dia perang Badar yang ada bintang. Al-Badri. Dia perang-perang lain tak ada. Kalau perang Ahzab ke tak ada, Al-Ahzabi tak ada. Perang Badar, mereka yang menyertai perang Badar saja diberikan bintang Al-Badri. Sebab Al-Badri ini, itu orang yang menyertai perang Badar ini, sahabat yang menyertai perang, dia ada keistimewaan khusus yang Allah berikan, yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab perang Badar adalah perang penentu, perang yang sangat penting dalam Islam, dianggap sebagai perang penentu. Sehingga Rasulullah dalam doanya menyebut, intuh likhazil isabah dan tu'abat. Kalau kamu kalahkan golongan ini, wahai Allah, artinya 330 orang itu ahli Badar itu, kalau kamu kalahkan golongan ini, wahai Allah, lan tu'bad, kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. Sebab itulah perang Badar ini sangat penting, dan kita pun kadang-kadang menyambut peristiwa perang Badar itu. Sebab itu sahabat yang menyertai perang Badar diberikan bintang Al-Badri. Ini diantaranya Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Uqbah berkata, telah datang seorang lelaki. Rajulun tu lelaki tak dikenali, tak tahulah. Cuma saya pun tak sempat melihat syarah yang lebih panjang. Biasanya kalau lihat dalam syarah-syarah para ulama, ditahu siapa rajulun itu, walaupun rajulun itu dalam bentuk nakirah, tidak diketahui. Biasanya pensyarah-pensyarah hadis, mereka ada saja pandangan tentang itu, tapi itu tidak mencacatkan hadis sebenarnya, kalau tak tahu pun siapa. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulun itu pastilah sahabat Rasulullah, sebab dia berjumpa dengan Rasulullah. Faqala inni la ata'akhkharu an salati subhi. Lelaki itu jumpa Rasulullah, dia kata, aku tertinggal salat subuh. Ta'akhkar ni terkemudian, maksudnya bukan ditinggal apa ni, ditinggal salat subuh tu, dia tidak berjamaah subuh tu, dia tidak berjamaah. Pasal apa? Min ajli fulanin mimma yutilu bina. Sebab seseorang, iaitu imam tu, dia baca panjang sangat. Dia baca panjang sangat. Subuh tu dia baca panjang.
orang nak pergi kerja misal, contohlah kalau zaman ni dan kau baca panjang sangat, kemudian apa kata Uqbah yang meriwayatkan hadis ini, fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu asyaddu asyaddu mimma ghadiba yawma'iz. Kata Uqbah, aku tidak melihat Nabi SAW marah dalam mau'izahnya, dalam peringatannya sebelum-sebelum ini lebih daripada apa yang dia marah pada hari itu. Ini bila lelaki itu datang report dia sampai tak semayang subuh berjamaah sebab imam dia baca panjang. Rasulullah marah, dia bukan marah lelaki itu, dia marahkan imam tu. Rasulullah marah pada imam itu. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nas falyujis fa inna min waraik ihl kabir was-saghir wa zal haja. Muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. Lalu Rasulullah bersabda, wahai manusia, artinya bersabda kalau mengikut Uqbah dalam keadaan yang marah padahal imam baca panjang aja, baca panjang sikit daripada biasa, panjang yang panjang lah, kita janganlah pula ya, imam baca sabih itu panjang lah, yang terberat lah macam tu ya. Panjang ni mungkin dia baca, kalau subuh dia baca Al-Baqarah ke setengah ke kelabih tu, itu panjang lah. Ataupun 3-4 muka surat, panjang lah. Kalau sekarang 1 muka surat, 2 muka surat tu tak dikata panjang lagi ya. Masih lagi boleh consider anulah sepatutnya. Tapi dalam konteks hari ini, kalau 2 muka surat tu panjang dah sana ya. Janganlah macam tu ya. Di panjang tu mana panjang sungguh lah. Jadi Rasulullah marah hanya kerana itu, kerana imam memanjangkan bacaannya yang menyebabkan orang lain tak ikut dia sembahyang jemaah sebab dia banyak hal. Baik itu Rasulullah sebut ya, wahai manusia, ada di kalangan kamu ini orang-orang yang menjauhkan orang lain daripada Islam. Munafirin, munafirin itu maknanya orang yang menyebabkan orang jauh, dia nak beramal dengan Islam. Orang nak semayang subuh berjamaah, pasal kau baca panjang, langsung orang tinggal semayang subuh berjamaah. Jadi itu menjauhkan orang dari agama. Dalam hadis inilah, tak apa-apa hal yang kita lakukan, jangan menjauhkan orang daripada agama ini. Patutnya kita mestilah mendekatkan mereka, berikan khabar gembira orang nak masuk Islam. Lelaki jangan tiba-tiba kau kena potong tu, belum apa-apa lagi dah apa ni, tu nantilah dulu, ceritalah kemudian lah, ceritalah yang boleh menarik dia, bahawa dosa kamu akan diampun apa sahaja yang kamu lakukan misalnya, Allah tidak ambil kesalahan itu. Jadi seronoklah dia, jadi gembirakan manusia dengan Islam, bukan menakutkan, menjauhkan mereka. Inna minkum munafirin, kata Rasulullah, sesungguhnya ada di kalangan kamu mereka yang menjauhkan orang daripada Islam. Kemudian Rasulullah sebut secara khusus, fa ayyukum amman nas falyujis, siapa di kalangan kamu yang mengimami manusia, menjadi imam kepada manusia, falyujis, hendaklah diringkaskan. Lebih-lebih lagi kalau jadi imam di tempat yang memang orang ramai misalnya, sesak-sesak dalam keadaan majlis apa ni ke, mungkin ada function apa ke, beria pula lah bacanya panjang sangat dah pula, orang tunggu banyak lagi misalnya, itu artinya orang yang tidak memahami realiti wakil ya.
atau di tempat-tempat yang memang manusia ini masih itu perlukan segera. Di airport misalnya, sebab saya pernah jumpa masa pergi airport, orang time nak apa ni, masuk waktu maghrib, tiba-tiba baca panjang benar lah pula ya. Tak apa bendanya, tak faham ke, ataupun nak tunjuk dengan orang ke, dia apa panjang apa ni. Itu makna orang yang tak faham. Dia Islam ni kena memahami realiti agama ini, kena jaga ya, wakil keadaan yang ada ketika itu. Maka barang siapa memahami manusia, paliujis, kata Rasulullah, hendaklah dia meringkaskan. Kerana apa? Fa inna min waraihi al-kabir. Karena di belakang dia yang jadi imam itu ada yang tua. Berdiri pun tak boleh, yang letak pun ada lah ya. Sakit lutut dan sebagainya. Wasagir, ada pula kanak-kanak barangkali. Wazal hajah, dan yang mempunyai hajat-hajat tertentu yang dia kena cepat, misalnya nak pergi kerja atau sebagainya tadi, atau hal-hal yang lain. Baik itu imam dia kena apa ni, jangan dia syok sendiri, dia kena tengok juga siapa yang menjadi makmum dia. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Apa yang saya nak sebutkan tadi, marah tadi, padahal hanya dalam soal memanjangkan bacaan je, bukan menceroboh agama Allah dalam arti kata dia melakukan yang haram. Panjang bacaan ini bukannya haram pun Rasulullah marah. Kerana itu boleh menjauhkan orang daripada agama. Jadi sepatutnya apatah lagi kalau pencerobohan itu berlaku kepada hukum-hukum yang wajib, yang haram misalnya, maka lebih-lebih lagi sepatutnya. Nah, sebagaimana yang dalam hadis yang berikut nanti, bagaimana Rasulullah juga sangat murka, sangat marah pada orang yang dia paling kasih. Dan komentar tentang hadis ini, para ulama menyebutkan antaranya masyru'iyatul ghadab min ajli din, disyariatkan marah sebab agama, karena agama. Itu dulu saya pernah sebut juga di sini barangkali, marah ni dia tak boleh buang. Sifat marah yang ada dalam diri kita tak boleh dibuang terus. Dia cuma kita kena uruskan sifat marah itu. Nak buang terus, langsung tak ada marah, bagus, tak bagus. Orang yang langsung tak ada perasaan marah dalam diri dia, tak bagus. Maka malah para ulama sufi pun, ulama tasawuf pun mengatakan, kalau hilang langsung marah dalam diri dia, dia kena cari, kena datangkan balik sifat marah itu. Cuma dia kena uruskan dengan betul. Baik itu Al-Quran pun menyebutkan wal kaziminal ghaiz wa nafina 'anil nas. Siapa orang yang bertakwa itu kaziminal ghaiz, itu orang yang menahan marahnya terhadap perkara-perkara yang dia tak sepatutnya marah. Artinya marah dia ada, tapi dia hanya menggunakan marah itu pada perkara-perkara yang disuruh marah. Antaranya yang ni tadi. Kita apabila agama Allah diceroboh, maka ketika itu disyariatkan. Artinya menjadi syariat Islam, peraturan, undang-undang dalam Islam ini untuk marah. Marah kerana agama Allah itu diceroboh, itu adalah dari syariat Islam. Berdasarkan hadis ini. Kemudian diambil juga pengertian dari hadis ini, izharu syakwa min amrin fi tadyiqun 'alan nas, yaitu menzahirkan pengaduan, boleh membuat pengaduan pada pihak-pihak yang tertentu yang berwajib misalnya dalam satu perkara yang boleh menyusahkan manusia. Bagaimana lelaki itu, pasal dia rasa dia susah dia,
Dia nak ni mungkin dia ada hal misalnya. Jadi itu menyusahkan. Jadi boleh dibuatkan aduan daripada pihak-pihak yang tertentu. Kalau dalam konteks masjid misalnya, mungkin kepada pengurusnya, pada nazirnya, buat pengaduan yang itu tidak termasuk dalam mengumpat. Benda itu dibolehkan. Kemudian dipaham juga daripada hadis ini, disyariatkan untuk meringankan salat itu dalam salat berjamaah. Kalau salat seorang-seorang tak apa, nak tiga juzuk rakaat pertama, sejuzuk rakaat kedua pun okey. Kalau seorang-seorang, nah, tapi tak lekut. Kalau seorang-seorang kuliah ngak kuliah Allah ya. Itu yang masalahnya. Jadi balik. Sepatutnya apa ni? Jadi dipaham di sini disyariatkan juga supaya imam meringankan sembahyangnya. Jadi, jangan terlalu lah. Janganlah pula kuliah dengan kuliah Allah ya. Artinya misalnya dalam juzuk amma itu atau juzuk 29 itu masih dikira ayat-ayat surah-surah dalam itu masih dikira pendek ya. Masih dikira surah-surah yang pendek. Bila lagi kalau imam tu dia menjadi imam pada satu kumpulan di atau di masjid yang ghair mahsurin, yang tidak tertentu bilangan dia. Maksudnya kalau macam sini, bilangan orang datang sebab masjid ni tepi jalan, mungkin ada orang datang. Bagian maknanya masjid yang sebegitu lagi tak boleh, lagi tak boleh memanjangkan bacaan dalam sembahyang. Kalau yang mahsur, mahsur di mana jemaah dia memang banyak tu ya. No, di kampung misalnya ujung tu kita tahu pun jemaah apa ni. Kalau yang siapa yang tak datang biasa berjemaah tu tahu dah, oh sanu tak datang hari ni. Maknanya dia mahsur. Itu dipanggil mahsur. Maknanya jemaah dia tertentu dah. Kampung jauh mungkin ada 30 orang. Itu je lah. Lazimnya begitu. Yang tu boleh dia memanjangkan kalau mendapat persetujuan daripada makmum. Kita dapat persetujuan. Nah, okey, hari ini kita rasa lain macam sikit pun, kita baca panjang sikit lah kan. Oh, makmum kata okey, yang tu boleh. Kalau tak dapat persetujuan, tak boleh juga. Artinya makruh imam memanjangkan bacaannya. Ataupun kalau ada orang budak kecil misalnya, itu tak boleh. Atau orang-orang yang lemah tadi. Itu berhubung dengan tentang hadis itu. Tapi tajuknya tadi yang ini, Rasulullah marah walaupun dalam perkara bukanlah haram, dia melakukan bukan perkara yang haram, tapi benda itu boleh menjauhkan orang daripada Islam. Rasulullah marah. Kemudian hadis berikut, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qadim Rasulullah SAW min safar wa qad sartantu sahwatan li bi qiram fi tamasil. Aisyah berkata, Rasulullah balik daripada pemusafiran. Dia sampai dari pemusafiran. Aku menutup tingkap ke dinding macam tu dengan satu
Sate artinya tirai yang nipis. Fihi tamasil, tapi pada tiga itu ada gambar. Artinya gambar benda yang bernyawa, manusia ke atau binatang ke, begitu apa ni pada tirai itu. Falamma ra'ahu Rasulullah sampai ke rumah, balik dari musafir, apabila Rasulullah melihatnya, melihat tiga yang dipasang oleh Aisyah rumah itu, dia pada dia ada ada gambar. Hatakahu wa talawwana wajhu. Lalu Rasulullah menggosokkan, afsar surah dia kata. Itu ditariklah tiga itu. Wa talawwana wajhu, dan berubah muka dia. Maknanya dia marah sungguh. Bayang kalau kita dengan apa ni, kalau nak marah sungguh, merah muka misalnya. Wa talawwana wajhu, berubah muka Rasulullah SAW. Abdul Rasul, bila Aisyah berbuat demikian. Lalu baginda bersabda, ya Aisyah, asyadun nasi azaban inda Allah yawmal qiyamah alladhi yudahuna bi khalqillah. Muttafaqun alil Bukhari wa Muslim. Hadis ini juga disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis sahih yang martabat kesahihan dia tinggi. Apa yang nak dilihat tadi itu tentang marah apabila agama Allah disyubuh. Itu hanya dalam soal, boleh dikatakan soal individu. Dalam rumah dia, Aisyah pun, itu pun Rasulullah marah. Apatah lagi kalau pencerobohan itu secara terang-terang sebagaimana yang berlaku hari ini, penghinaan kepada Rasulullah SAW misalnya secara terang-terang, orang menghina agama Allah, syariat Allah, sembahyang diperolok-olokkan, itu lebih lagi sepatutnya kita kena kena semarah. Rasulullah hanya soal pribadi keluarganya dalam rumah dia, itu pun sehingga berubah muka dia. Cuba renungkan diri kita, bila syariat Allah dilanggar, tak kata nak berubah, masa marah pun tak ada, relax aja, buat tak tahu aja. Itu kena muhasabah. Apakah kita benar-benar sayangkan agama Islam yang kita anut ini? Kalau ada rasa sayang, mesti ada rasa marah apabila orang menceroboh. Macam isteri lah, kalau kita sayang isteri kita, misalnya kalau ada orang nak apa ni, kita mesti akan mempertahankan, mesti ada rasa marah terhadap orang itu. Ya, begitulah sepatutnya terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya pun pagi ni saya tak tahu nak bawa bab mana. Saya minta dengan Allah, bab apa aku nak baca pagi ni. Islam ni banyak kan. Nanti tiba-tiba Allah gerakkan yang ni, yang tak apa kita baca ni. Bang kali ada maknanya masalah yang sedang berlaku di kalangan umat hari ini, khususnya dalam konteks kita di Malaysia. Sebenarnya bukan dalam Malaysia, seluruh dunia. Nantinya umat Islam tak peka langsung terhadap pencerobohan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu yang menyedihkan. Pengajaran banyak dalam hadis ini, tentang gambar bagian-bagian. Kalau mereka yang syadid, mereka yang berpegang jenis kuat sikit, dia kata gambar pun tak boleh. Kalau gambar tu penuh pun tak boleh. Kalau tamasil, sebab disebut tu tamasil, tamasil ni macam patung, patung yang ada body dia tu, ada apa ni, yang tu itu ittifaq, itu sepakat ulama tak boleh walaupun kecil. Walaupun kecil, ada orang bagi hadiah, ada beberapa patung. Kalau dulu selalulah
Ada yang lumba lari kan, ada orang gambar lumba lari. Kalau Lontok Peluru ke, ada gambar apa ni, patung kecil orang Lontok Peluru dulu lah. Itu tak boleh, itu sepakat. Tapi sebagai ulama, gambar pun tak boleh kalau sekiranya gambar tu penuh. Maksudnya semua ada. Gambar yang tak boleh itu gambar yang hidup yang bernyawa, mana manusia, binatang. Ada pun gambar-gambar tumbuh-tumbuhan yang itu tak ada masalah. Itu di antara kalau dari segi hukum lah, ya. Dari segi hukumnya yang itu. Dah pukul 7:10 minit. Adi ini panjang. Adi berikut ini panjang sikit. Saya ingat cakap itu dulu kok ya. InsyaAllah dan kesempatan lain kalau ingat ya, kita sambung lagi adi ini. Bagaimana magahnya Rasulullah SAW pada orang yang paling sayang, itulah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini sebut Hibbur Rasulillah. Itu orang yang Rasulullah paling sayang. Dia sangat sayang dengan Usamah ya. Rasulullah ni. Tapi bila Usamah mengemukakan suatu cadangan kepada Rasulullah, iaitu untuk memberikan kemaafan kepada seorang yang telah disabitkan hukum hudud, Rasulullah sangat marah. Walaupun Usamah seorang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan lihat dalam kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.